beda nih kak pasangannya Reval di film sama di series itu. Nah kalau sama Susan Same sendiri gimana nih kak beradu acting gitu, pertama kali kak atau seperti apa? Ini sebenarnya yang kedua kali atau ketiga kali ya. Sebelumnya emang udah bareng juga sama Susan dan aku dekat juga sama dia. Jadi kayak ketemu sama dia sih menyenangkan banget, dan Susan tuh orangnya baik banget. Gak pernah ada indikasi mau apa sama orang gitu, gak ada. Jadi dia tuh orangnya orangnya positif juga, jadi gak pernah yang aneh-aneh. Jadi kita tuh berusaha berikan yang terbaik aja sih untuk series ini gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi adegan yang apa ya, agak nyolot gitu sama dia, abis dari chat gitu kita ketawa, ih apa sih gitu, ih kenapa sih kita kayak gini ya. Tapi namanya juga karakter ya, emang harus dijalanin dengan baik aja sih. Cuman lucu aja karena menurut aku kan si Susan itu orangnya baik banget ya, nggak pernah jahat sama orang. Jadi ketika dia beradegan yang kayak nyolot gitu, lucu aja sih buat aku. Kadang-kadang kita habis itu ketawa-ketawa sih. Semuanya sih berusaha untuk memberikan yang terbaik sih buat aku, karena kayak si sahabat aku di sini Sasa kan, Sasa Utari, anaknya juga loyal banget, anaknya baik banget. Jadi semua juga fun yang aku bilang itu, karena nggak tahu kenapa mungkin kita berusaha yang terbaik, terus kayak nggak ada niat yang buruk gitu satu sama lain. Jadi ya semuanya pada mau fun-fun aja, pada mau kerja, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih sebenarnya. Semuanya jadi kayak semua berusaha yang terbaik. Oke. Okay.